All right. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua menunggu kes Adib diberikan keputusan oleh Coroner. So jadi kita telah dengar ulasan Coroner dan juga rumusannya. Saya amat bersyukur. Saya amat bersyukur kerana pihak kami telah berusaha sedaya upaya untuk menggunakan segala lasuran agar di saya dari pihak KPKT dan juga anggota bomber seluruh Malaysia ucapkan syukur kerana kes Adib pada hari ini telah dibuat keputusan dan saya juga amat puas hati kerana kami telah menggunakan segala saluran yang boleh kita gunakan termasuk meminta agar inquest diadakan untuk kes Adib. Jadi selama 41 hari inquest telah dijalankan dan hari ini kita dapat keputusan. Jadi saya amat berharap kes ini telah dibuat keputusan oleh kerana ada satu kes tindakan jenayah. Jadi kita serahkan pihak polis untuk teruskan tindakan seterusnya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga keluarga Adib berasa terbela kerana kes ini disiasat dengan sebaik-baik mungkin untuk dapat keputusan yang sebaik mungkin. Ya, jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Okay, ready? Okay. Ada soalan? Ya. Okay.